Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya di channel Triatenov. Apa kabar teman-teman Triatenov semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusan-urusannya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu, rahayu, rahayu. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Triatenov, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat melihat video terbaru dari channel Triatenov. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang arti telinga kiri yang terasa panas menurut primbon Jawa. Ada firasat yang akan terjadi, firasat tertentu. Firasat apa sajakah? Simaklah ulasan berikut ini sampai selesai supaya Anda lebih paham dan lebih jelas. Tentunya boleh Anda percaya dan juga boleh tidak percaya bahwa menurut Kamus Kitab Primbon Jawa yang sudah dititeni oleh para leluhur Jawa menjelaskan tentang arti telinga kiri yang terasa panas. Apakah Anda pernah mengalami telinga kiri Anda tiba-tiba terasa panas pada jam-jam tertentu? Ternyata menurut primbon Jawa ini merupakan sebuah pertanda atau firasat tertentu yang akan terjadi. Menurut primbon Jawa, apabila telinga terasa panas pada bagian telinga kiri, maka akan terjadi sesuatu atau pertanda sesuatu terjadi. Apabila telinga kiri terasa panas pada jam 7 sampai jam 8, maknanya seseorang akan mengalami sebuah masalah yang tidak bisa ditunda untuk diselesaikan. Lalu apabila telinga kiri terasa panas pada jam 8 hingga jam 10, ini berarti akan mendapatkan masalah seperti fitnah ataupun dijebak. Lalu apabila telinga kiri Anda terasa panas pada jam 11 hingga jam 12, maknanya akan mendapatkan kelancaran dan kesuksesan usaha ataupun penjualan Anda akan laku keras, laris manis. Amin. Lalu pada jam 13 sampai jam 14 siang, apabila telinga kiri Anda terasa panas dan ini terjadi jam 13 sampai jam 14, bermakna akan mendiskusikan sesuatu yang baik dan bertukar pikiran dengan seseorang. Tentunya ini adalah hal yang positif. Bisa jadi bisnis Anda akan mendapatkan pesanan dalam jumlah yang banyak, orderannya dengan jumlah yang banyak. Lalu, apabila telinga kiri Anda terasa panas dan ini terjadi jam 15 sampai jam 16, maknanya menurut primbon Jawa akan memperoleh sebuah nasihat yang baik atau nasihat yang positif dan nasihat yang bijak yang dapat membuat kehidupan Anda menjadi lebih baik.
Lalu selanjutnya, apabila telinga kiri Anda terasa panas, dan ini terjadi jam 17 sampai jam 19 malam, atau jam 5 sore sampai jam 7 malam, maknanya Anda akan mendapatkan kemudahan dalam mencari rezeki untuk kehidupan Anda, keluarga Anda, bahkan orang-orang di sekitar Anda. Lalu selanjutnya, telinga kiri Anda terasa panas dan ini terjadi pada jam 19 hingga jam 20. Maknanya Anda akan mendapatkan persoalan. Apabila selanjutnya, apabila telinga kiri Anda terasa panas pada jam 9 sampai jam 10 malam, maknanya Anda akan kehilangan sesuatu. Waspadalah. Selanjutnya, apabila telinga kiri Anda terasa panas pada jam 11 hingga jam 12 malam, ini maknanya tentang pertemuan dengan orang tua. Anda yang sudah lama tidak pulang atau Anda merantau, tiba-tiba ada kesempatan untuk bertemu dengan orang tua. Anda pulang kampung, bisa berjumpa dengan orang tua Anda. Selanjutnya, apabila telinga kiri Anda terasa panas dan ini terjadi jam 1 hingga jam 2 dini hari, maknanya akan mendapatkan banyak rezeki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, apabila telinga kiri Anda terasa panas dan ini terjadi jam 3 sampai jam 4, ini mengandung firasat ada yang membicarakan Anda. Entah itu hal yang positif maupun hal yang negatif. Selanjutnya, telinga kiri Anda terasa panas dan ini terjadi pada jam 5 sampai jam 6 pagi. Ini Anda akan mendapatkan pertolongan. Pertolongan yang tidak disangka-sangka datangnya dari mana. Nah, semoga firasat ini yang baik-baik saja yang terjadi dan yang buruknya tidak terjadi dalam kehidupan Anda. Dan apabila yang firasat yang buruk tadi pada jam yang saya sebutkan, Anda merasakan telinga kiri Anda terasa panas, Anda juga harus tetap waspada. Periksalah keadaan rumah Anda sebelum Anda tidur. Siapa tahu Anda lupa mengunci pintu atau pagar rumah Anda belum tertutup, Anda harus mencoba mengecek ulang. Selalu waspada. Semoga ulasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Demikianlah tadi ulasan singkat tentang arti telinga kiri terasa panas menurut Primbon Jawa berdasarkan ilmu titen oleh para leluhur Jawa. Dan perlu Anda ingat bahwa ulasan ini hanyalah bersifat ramalan atau prediksi yang belum tentu sepenuhnya benar. Boleh percaya dan juga boleh tidak percaya. Semuanya kita serahkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan channel Kriya Tenok. Bantu subscribe
like, komentar, dan share sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.